Pemerintah Kota Sukabumi berupaya memfasilitasi lembaga kesejahteraan sosial atau mitra sosial dengan lembaga usaha yang ada di Kota Sukabumi. Nantinya melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR yang dikeluarkan perusahaan tersebut akan bisa membantu mengentaskan permasalahan kesejahteraan sosial. Melalui Dinas Sosial Kota Sukabumi membentuk sebuah forum CSR yang mengurusi permasalahan sosial di masyarakat. Forum yang dibentuk dengan menggandeng mitra-mitra lembaga sosial yang ada di Kota Sukabumi ini langsung diperkenalkan dengan perusahaan atau perbankan yang ada di Kota Sukabumi. Untuk mencapai tujuan itu, pemerintah Kota Sukabumi menggelar loka karya yang dihadiri sejumlah lembaga kesejahteraan sosial dengan dunia usaha yang ada di Kota Sukabumi. Loka karya digelar di sebuah hotel di Jalan Bayangkara, Kota Sukabumi. Sekretaris Daerah Kota Sukabumi Hanafi Zain mentargetkan dari hasil pertemuan terjadi kesepakatan antara pemerintah kota, lembaga kesejahteraan sosial dengan dunia usaha yang dihadiri perbankan untuk bekerja sama dan fokus terhadap titik yang terarah untuk mengentaskan kesejahteraan sosial. Nah, insya Allah nanti kita dalam waktu yang singkat ini kita lakukan pendataan by name by address objek-objek yang menjadi sasaran CSR itu. Kemudian nanti kita kumpulkan pedagang, pengusaha-pengusahanya, perbankan, apa saja yang kira-kira kita gugah hatinya, nanti kita tayangkan ini loh permasalahan yang harus kita selesaikan dengan waktu yang segera. Sementara itu, dengan dibentuknya forum CSR ini diharapkan agen-agen perubahan bisa menuntaskan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di Kota Sukabumi.